Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Right guys, welcome back to my channel guys. Kerja kita belum habis lagi. So hari ni kita nak teruskan kita punya kerja untuk naikkan enjin ni. First kali apa benda yang aku nak buat adalah aku nak tukar steering rack punya getah. Okay guys, aku ambil keputusan untuk tak tukar kot steering rack ni. Steering rack ni aku akan pakai balik. Ada orang kata kita pakai mounting Azia. Mounting Azia sebab pasal dia ada bearing tau. Mungkin bila lepas pada kita pakai mounting Azia tu, dia kata kita punya steering akan jadi smooth. So dah kita cubalah kan. Ada orang bagi info macam tu, kita cuba. So maknanya aku ambil keputusan aku tak tukar lah. Aku punya steering rack tu pakai gancir je lah. So kat situ dah kita dah jimat lagi sikit. Cuma satu je aku nak tukar getah tu, yang getah tepi steering rack tu, pasal dia dah hancur kat situ, dia dah rosak. So kita tukar getah baru. Lepas tu kita tukar apa lagi, masukkan reshaft. Then kita terus naik engine lah. Tak payah tunggu lama dah ni. Aku sendiri pun tak sabar lah. Enjin ni nak siap ni. Tak sabar. Kereta ni nak jalan. Aku sendiri pun dah tak sabar lah. Okay, getah yang aku cakap aku nak tukar tu, ni getah ni. Ha, nampak tu. Dia dah tak berapa elok lah getah ni, sebab dia dah pecah. So benda ni kena ada, kita kena letak apa ni, grease kit. Nak tukar getah ni, firstly kita kena buka ni dulu kot. So benda ni pun dah pecah mak. Tak apa cantik benda ni. So dalam kita dah buka ni, kita tukar je baru dalam ni. Dalam ni kita tukar baru kiri dan kanan. Lepas tu kita masukkan reshaft. Reshaft kita masukkan. Okey, buat pengetahuan korang eh. Untuk information eh, untuk information korang. Reshaft pakai 850 auto, kancil punya 850 auto. Masukkan dekat gearbox maybe ni 1.0 ni eh. Kita teruskan kita punya kerja sampai kita siap untuk naikkan enjin ni hari ni juga guys. Guys, aku dah pasang lah tu untuk steering rack punya getah tu, dah masukkan dia punya grease semua dah ganti. Lain semua, ada satu benda lagi yang aku nak tukar. So aku dah beli dah benda tu. Benda tu ini dia, kau tengok ni. Benda ni aku dah tukar. Nak tukar lah sebab dia dah pecah ni. Ni dekat steering rack ni, kat ujung ni, ujung sini. Ha, ni aku nak tukar sebab dia dah tak cantik. So aku dah beli dah. Ni dia, aku dah beli. Kita buka je tengok. Ha, ni dia. Ha, ni baru eh. Barunya nanti kita pasang lah. Sebelum tu, sebelum kita naik enjin, kita pasang ni. Lepas tu oil seal untuk untuk ni
dry shop oil seal kiri kanan, kiri dan kanan untuk gearbox eh. Okay, disebabkan aku punya alternator tak ada, aku ingat nak pasang alternator kancil tadi letak dalam ni, tak boleh, tak muat, tak boleh. Dia punya pulley dia tu lain. Ada 1.3 MyV punya alternator, tapi nak masuk tengok pun tak ngam gak. Wiring dia tak sama, dia besar sikit MyV 1.3 eh. So kalau masuk untuk Kelisa punya ataupun Viva 1.0 Kelisa, tu ngam, tu cantik. So aku kena cari dulu lah baru kita boleh naik enjin ni. Sekarang kalau dah naik benda tu tak pasang, susah kita nak pasang. Kita pasang dulu siap-siap semua baru kita naik enjin ya. Okay guys, kita buat kerja sebenarnya bukannya hantar bumbung. So cuaca sekarang ni tak berapa nak mengizinkan. Asyik sekarang ni cuaca hujan je, so kita tak boleh nak buat kerja dekat sini. Sebab masa kita punya tempat kita nak buat ni bumbung tak ada. Bumbung tak ada. Kalau kita buat kan basah, kuyup kan, susah. So kita buat apa benda yang boleh lalu. So itulah progress ni, kancil ni lambat sikit lah. Cuaca tak menentu guys. Okay, sementara aku menunggukan aku punya alternator ni sampai, kita cari dulu. So aku ingat aku nak kemas dulu wiring dulu lah. Nak balut baru lah, balut baru semua ni. Lepas tu kita pasang Samco masuk dulu lah. Lepas kita naik enjin. Okay guys, sorry guys, lambat sikit progress guys. Hope you all bersabar. Hope korang bersabar, okay? Alright. Okay, aku main motor custom, motor klasik custom kan. So ni benda ni sebenarnya balut wire ni, pembalut wire. So ada lagi aku simpan dua saiz, saiz ni dengan saiz ni. So kita balut lah wire yang ada kat enjin ni, yang dah buruk tu kita balut balik pakai ni. Harap benda ni kemas lah nampak dia. Okay, so kita balut ada dua saiz ni, kita pilih lah mana satu saiz yang sesuai. Alright, jom kita balut dulu. Kalau kita nak tengok dia punya ni wire ni, kalau macam korang cakap kena sorok kan, nak sorok kan tu, aku dah fikir lah, dah fikir macam mana cara nak sorok kan ni kan, macam mana cara nak sorok kan ni. Tak boleh jugalah, boleh tu boleh tapi agak melecehkan juga. So kita ikut je laluan ni, kita balut balik je, nanti nampak cantik lah. Sebab enjin moden ni memang padat. Kalau enjin yang macam klasik ke apa semua lah, tu boleh lah kita sorok wire. So enjin moden ni susah sikit. Wire dia kat tepi sini, wire dia dekat tepi sini dia lalu. Boleh lah kita sorok pasal dia laluan dia dekat belah bawah tu, termasuk bawah. Masuk bawah tu sikit enjin. Nah situ je lah yang boleh kita sorok. Yang lain kita follow balik. Okay guys, jom. Okay, cukup lah untuk kita balut wire ni. Bawah-bawah tu tak payah, tak nampak pun. Kita balut dekat belah-belah atas ni kan, yang nampak tu. So sekarang ni kita nak pasang Samco punya hose lah. Jom kita pasang Samco punya hose, tengok dia punya padu lah, cantik tak cantik dia punya pergi tu kan. Jom kita tengok. We'll be right back.
cuaca macam nak hujan ni, lap dan semacam. Aduh, sempat tak sempat ni nak buat ni, dah lah ni. Kita tengok lah progress dia, okay. Oh, masalah betul lah. Salah potong pula mendalah pipe ni ha. Ikutkan dia punya macam ni tau. Ah, salah potong lah. Aduh, pening aku nak mencari barang ni. Hai. Ikutkan dia macam ni. Ini sebenarnya dia punya panjang macam tu. Dia panjang ngam-ngam tadi. Ikutkan yang mendalah ni, aku boleh potong. Potong yang ni untuk masuk dekat sini. Masuk sini. Balance dia masuk dekat sini. So aku dah potong sini, dia dah jadi pendek. Maknanya aku nak kena cari hose ni lagi satu. Mana jual ni hose ni saja ni? Aku beli pun satu set kot. Nak jual ni. Lagi satu aku nak cari ni. Ni hose minyak. Minyak punya. Yang dia ada bagi untuk vacuum punya saja. So jom kita pergi cari ya. Hey, nak siaran kerja ni macam-macam lah benda. Okey lah, jom kita pergi cari dulu, jom. Okey guys, sekarang ni masalah alternator. Okey guys, masalah alternator eh. Okey, alternator yang aku ada ni, alternator ni, sekejap aku tunjuk kau. Okey, ni alternator Myvi 1.3. Yang ni alternator kancil. Okay, kancil sedia ada, kancil enjin kancil aku tu lah. So aku nak pakai alternator ni, tapi kalau aku alternator ni aku nak masuk kan dekat sini, dengam tapak dia semua ngam, boleh masuk lah, ngam-ngam muat-muat. Tapi puli dia tu lain. Puli tu dia pakai puli ni. Sekarang ni solution dia, alternator aku pakai ni, tapi puli untuk yang ni aku masuk dekat sini. Okay, so aku nak pakai puli ni je, masuk dekat sini. Okay, kita modify. Jom, jom kita modify. Okay, so tak payah beli alternator baru. Kita dah beli jimat lah, kita pakai alternator enjin lama balik kat sini eh. Alright, so kita pindahkan puli ni ke sini. Okay, cantik. Jom kita cari dulu hose ni. Kita cari hose dulu lah. Kita pergi cari hose ni dulu. Kat mana cik, aku rasa tadi aku ada nampak satu kedai ni. Kedai 4-wheel dekat siang pagi. Pergi kejap. Okay, jom kita. Allah, jom kita pergi kedai tu. Jom. Aku nak pergi cari barang elektrik dulu. Elektronik. Ada pula wire yang belakang aku punya, belakang aku punya engine block tu yang ni ah. Ni sensor apa dah nama ni. Putus wire dia. Aku nak pergi cari dulu benda yang boleh sumbat yang mendalah ni. Benda yang boleh sumbat yang mendalah ni. Okey. Kedai ni, kedai ni rasa ada jual. Kedai ni. Kedai dia. Jom kita pergi, jom. Oh guys, okey, kita dah jumpa dah mendalah ni. Ni dah. Ini dia pak. Okey, nice. Ataupun ini hitam lah. Nice. Dah nampak, dah nampak. Kena background hitam tak pakai putih. Ini putih ah, ini hitam ah. You ini sangat hitam punya. Tak nampak. Tu dah. Okey. Okey, barang ni kita dah dapat. Kita dah jumpa dah ni. Alright. So senang. So satu lagi kita nak pergi cari. Ini dia pula. Ni dah hose ni, hose Samco ni kita pergi cari dulu pula. Salah potong pula bos. Okey, kita try cari dekat sini. Red Sun. Kita cuba cari ni, mungkin ada lah. Dia ada jual hose turbo apa semua dia ada jual tu. Ini cooler lah, cooler dan apa semua bagai dia jual lah. Boleh lah kita try cari kat sini dulu, tengok ada tak hose ni. Okey. Macam ada
turbo punya cover pun ada jual lah. Punya brake. Oh iya. Turbo. Turbo. Ni nama dia Wastegate. Okay, dia. Macam ada jual lah. Nak beli sikit, beli banyak. terpaksa beli. Ha? Kalau tidak dah tak ada, nak cari kat mana kan? Kita dapat kat kedai Red Sun ni, okey. Nak beli sikit ya. Ha. Tapi kita beli banyak pula ah. Habis duit kan. Okey, hasil untuk memindahkan puli dia. Poli Myvi ke kancil. Tu dia. Yes. Alternator dah pun kita modify kan. Dah boleh pasang. So, nak tengok tak? Korang nak tengok tak? Hasil dia tu kan. Okay, kita tengok alternator dia ni. Okay, ini alternator dia. Okay, dah siap modify. Nampak tu? So, kita dah boleh pasang je terus. So, jom kita pasang lah. Agak-agak jadilah ya. Okey, hos Samco pun dah siap pasang. Yang kita pergi beli tadi kan. Buah berpusing tu dah. Dah jumpa pula dengan duit pun dah habis hari ni. Kita dah habis pasang dah. Kalau korang nak tengok, okay, jom tengok ni hasil dia tu kan. Kita dah pasang kan tu kan. Ah, saya baik hari ni tak hujan guys. Tapi tak hujan pun tak sempat jugalah nak bawa naik enjin ni. Oh, macam-macam benda yang nak kena buat. Ini dry shaft belum pasang lagi ni. Tak apalah. Kita sampai sini aja video kita. Kita sambung besok kerja ni, kita sambung besok. Pasal dah nak malam ni. Malam tak boleh buat kerja. Malam tak ada lampu, tak terang. Okey. Kita besok kita sambung untuk buat pasang dry shaft. Lepas tu baru tu kita naik. Okey. Thanks guys, thanks for watching. Subscribe and then tekan notification. Tekan notification tu untuk menonton video seterusnya guys. Jangan lupa guys, tekan butang subscribe guys. Subscribe itu percuma guys. Okay, thank you guys. Bye.